Guys, kembali lagi di channelku. Kali ini aku sudah berada di satu villa di daerah Seminyak, namanya Royal Samaja Villa. Nah, ini aku berkisaran sekitar 300-an selama masa pandemi ini ya, selama masa corona. Nah, ini aku dapat 300 ribuan ini. Nah, di belakangku pintu utamanya, guys. Kita masuk. Ini kalian pintu masuk sudah disuguhi kolam renang. Nah, ini kolam renangnya. Tuh. Masuk sudah ada kolam renangnya, guys. Kolam renangnya lumayan besar, dalamnya sekitar 1,5 meter. Seperti ini. Juga ada tempat duduknya 2, dan kalau masuk dari pintu sudah ada ruang. Itu ruang tamu, ruang duduk, sofanya, dan di pintu masuk tadi itu kalau masuk sebelah kanannya, ini sebelah kiriku ya, dan depan sini itu dapur. Tuh dapurnya sebelah situ, kita masuk aja ke dapurnya ya. Jadi guys, ini ada lemari es, villanya, tempat lemari esnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi guys, ini ada pintu menuju ke heater, tapi nggak cuma ke heaternya aja guys, nggak terlalu penting, tapi ya ini untuk heaternya. Ya sampai situ aja, itu buntu. Oke, kita ke kamarnya. Luas banget tempatnya ini. Kita mau coba ke sana, itu ada apa di sana. Oke. Ini guys. Oh, ini ada. Oh, ini kamar mandinya di sini, guys. Ini tamannya, taman kecil. Ini kemudian kamar mandi di sini, guys. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya standarnya di sini. Ini kayaknya villa baru buka. Sempat tutup kan masa pandemi kemarin, mereka tutup agak lama. Ini mereka. Jadi villanya enggak kelihatan kalau di GPS, dia nanti ada masuk lagi ke gang seperti itu. Nah, ini kamar mandinya, tub shower mandinya. Ini ada bathtub-nya di sini. Bathtubnya, dan ini kaca besarnya, guys. Ini kaca besarnya, ada air standar sama dengan hotel. Pakaian kotor, keren guys. Ini
kamar tembus ke kamar mandi juga, dari kolam renang juga tembus. Nah, ini juga ada tambahan tempat tidur. Nah, tempat tidurnya ini kita dapat king size. Jadi kalau yang punya anak bisa tidur di sini, guys. Ini untuk anak yang di bawah 5 tahun, 5 tahun ke atas masih bisa. Gitu. Tapi kalau udah remaja enggak bisa lah. Dapat TV standarnya. Untuk kamarnya sendiri ini enggak terlalu besar sama dengan hotel. Ya, lihatin dari situ ya, guys. Ini seperti ini, guys. Seperti ini. Tuh, kalau dari jauh. Dan sampingnya kamar ini ya, tadi ruang tadi itu ruang tamu. Tuh kan, seperti itu aja luasnya, guys. Oke, nanti aku bakal review. Ini juga kalau mau ke pantai Peti Tengah, ini kan daerah Seminyak, pantainya dekat sama Peti Tengah itu sekitar 10 menit kalau kita jalan kaki, kurang lebih 10 menitan, lumayan agak jauh. Tapi kalau mau naik kendaraan lebih cepat, juga di sini disediakan sewa sepeda motor juga. Jadi kalian enggak perlu khawatir kalau mau deket-deket sini sewa sepeda motor juga bisa. Cuma harganya aku belum tahu berapa harga sepeda motornya untuk disewakan di sini. Nah, jadi kalian bisa jalan-jalan di sini manapun kalian mau deket-deket. Oke, guys, ini kalau di jalannya di Jalan Kayu Cendana nomor 7A. Alamatnya itu Jalan Kayu Cendana nomor 7A. Ini tadi aku pakai Google Map seperti itu. Oke, sampai di sini dulu aku punya review. Nanti kalau ada tambahan aku selipin di ending review aku punya video ini, guys. Segar nih kalau menangnya. Kemungkinan aku mau coba airnya sih. Kayaknya anget nih. Oh, dingin, tapi enggak terlalu dingin. Lumayan. Enak buat berenang. Oke. See you. Jangan lupa ya. Subscribe. Lompat tepi. Sini. 1 2 3. Semaja. Kamu sekolah dulu. Sekolahmu belum selesai kok. Sekolahmu selesaikan dulu. Semaja, jangan mas. Semaja. Kolamnya 1,5. Leher gua. Pendek. Menikmati kolam pribadi, berasa pribadi.